Anda dia pikirin. Ini mati. Iya. Ke depan ya? Iya. Lewat ini. Punya aku yang biru. Nanti baca nama aku di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah semuanya, hari ini saya bersama dengan tiga sahabat saya, mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Thailand. Hari ini mereka akan berbagi cerita-cerita bagaimana mereka mendapatkan beasiswa itu. Di sini saya ada Mas Khalid Wardana dari Chiang Mai University. Terus ini ada Luhur dari Chula Longkorn University dan Mbak Fajar juga dari Chula Longkorn University. Nah, makasih ya udah datang hari ini. Seperti janji saya ke teman-teman di Indonesia, kita semua ingin tahu bagaimana untuk mendapatkan beasiswa di Thailand. Nah, siapa dulu yang mau cerita nih? Mas Khalid dulu. Sebenarnya kalau pengalaman beasiswa Thailand saya udah cukup lama ya, karena udah dua kali dapat. Pertama S1 di sini beasiswa, S2 di sini juga beasiswa. Tapi kalau kiat-kiat beasiswa sebenarnya di Thailand itu nggak sulit sebenarnya, asalkan biasanya pada umumnya itu kita tetap perlu IPK di atas 3,5 atau 3, dan juga skor bahasa Inggris. Kebanyakan orang kita itu tidak punya skor bahasa Inggris. Tapi kalau alur prosesnya sih lumayan gampang, kita tinggal bisa apply via sistem atau via email biasanya, dan komunikasi juga sangat-sangat intens. Kadang-kadang ada beasiswa kita tidak perlu interview, bisa langsung dapat offer letternya, atau juga ada yang dia harus ada interview dulu untuk jelaskan konsep studi kita apa kalau untuk S2. Dengar agak jarang untuk beasiswa S1 ya. Ketika untuk mendapatkan beasiswa S1 itu, waktu itu Mas Khalid dapetnya dari mana infonya itu? Dulu itu kalau saya tidak salah itu pas dulu kampusnya di Mempaluang itu adalah kampus yang lumayan baru, dia 1998. Jadi dia butuh semacam mereka udah sering dapat beasiswa S2, mereka pengen dapat beasiswa S1, dan kebetulan waktu itu ada teman yang dari KBRI, dia punya koneksi sama Mempaluang. Jadi punya koneksi sama Syekh Wala di Aceh kan. Jadi saya dikontakkan beliau dan mereka bilang, kita buka beasiswa ini, siapa yang punya English score bisa apply. English score-nya apakah semacam kayak TOEFL gitu? Harus ngikutin TOEFL juga ya untuk S1? Biasanya TOEFL dulu-dulu ya, 2013 itu TOEFL-nya boleh IPT, PPT. Mungkin kalau nggak dulu banget tuh ITP juga boleh. Bahkan tuh saya nggak pakai itu, pakai apa, TOEFL prediction boleh. Tapi umumnya untuk beasiswa S1, S2 kalau mau aman tuh pakai IELTS. Gitu. Jadi waktu S1 boleh tahu bidang apa yang Mas Khalid lakukan? Saya di S1 di ini, Pak, di International Development atau semacam HI lah kalau di Indonesia. HI. Hubungan Internasional. Itu masa studi 4 tahun ya? 4 tahun pas kita nggak ada skripsi kalau di Thailand itu S1, cuma ada project group. Sama project kerja, apa itu, biasanya ada independent studies, tapi itu lebih kecil daripada skripsi. Jadi dia dipantau, misalnya satu semester itu kita sudah ngambil mata kuliah ini, dan seterusnya. Terus kuliah itu apa? Disampaikan perkuliahannya dalam bahasa Thai atau bahasa Inggris? Kalau S1 dulu, kuliah itu kadang tergantung dosennya, atau kita bisa berlangsung ke Ancan. Dulu tuh kalau S1, beberapa mata kuliah tuh selalu dengan bahasa Inggris secara penuh. Tapi ada juga yang kadang dia setengah-setengah, jadi dia mulai dengan bahasa Inggris dulu, itu satu objek subjek, setelah itu dia melanjutkan dengan bahasa Thai. Begitu seterusnya sampai kelas selesai, atau paling buruk biasanya kadang-kadang itu ada yang pengajaran cuma pakai bahasa Thai. Tapi dia juga melihat kemampuan kita, kalau seandainya kita tidak paham bahasa Thai-nya,
maka dia melanjutkan dengan bahasa Inggris seperti biasa seperti itu. Tapi itu khusus yang untuk yang udah advance, yang udah tingkat lanjut, yang udah agak paham bahasa Thai. Karena dosennya juga mungkin berpikir daripada saya ngajarin bahasa Inggris, karena materinya itu juga mudah dipahami, jadi ngajar pakai bahasa Thai. Tapi ujiannya tetap bahasa Inggris. Tapi itu maksudnya cara hidup di Thailand, apakah ada kesulitan-kesulitan sama bahasa mungkin studius? Agak beda ya, kalau saya kan di utara, di agak di lumayan jauh dari Bangkok ya, mungkin Mbak Pacar Malu bisa juga bantu jelasin. Kalau di Chiang Rai itu, atau Chiang Mai itu nggak terlalu tinggi biaya hidupnya. Misalnya kalau beli nasi itu mungkin sekitaran 25-30 baht, mungkin sekitar 12 ribuan uang kita. Dan juga sewa apartemen, iya. Berapa kos-kos gitu. Kalau S1 dulu kita ada asrama, itu satu semester 4.000, tapi itu dari tanggung sama beasiswa. Jadi kalau S2 itu dia asramanya itu kita nyari sendiri, kosan di luar. Jadi kalau asrama kampus itu cuma boleh untuk S1, S2, S3 itu sendiri di luar. Itu tapi kebijakan dari Chiang Mai University. Terima kasih Mas Kala. Sekarang mau dengar nih dari Mas Luhur, gimana dulu ceritanya Mas Luhur bisa mendapatkan beasiswa di Thailand? Wah, ini kalau cerita terkait perjalanan dapat beasiswa mungkin beda-beda ya, tiap orang ya. Kalau dulu ceritanya saya waktu itu kalau di Thailand kita nyebutnya ajan ya. Kalau Pak dosen nyebutnya ajan ya. Dulu ceritanya ajan saya, calon ajan saya dulunya ya. Itu main, bukan main sih, jadi pembicara suatu seminar internasional. Di situ beliau mempresentasikan, jadi pembicara di situ, dan ternyata di Indonesia. Di Indonesia. Dan ternyata bidang kita sama nih. Bidang saya dengan bidang beliau itu sama. Dan akhirnya kita diskusi gitu. Dan beliau memberi informasi bahwasanya di kampusnya itu sebenarnya ada beasiswa untuk mahasiswa luar negeri. Gitu. Dari situlah kita saling email, kita saling diskusi, ya ini ya dapatlah beasiswa. Boleh tahu latar belakang pendidikan Mas Luhur apa yang diambil untuk S2-nya? Oke, untuk S2-nya jurusan saya biologi, tapi karena biologi terlalu luas ya. Jadi ada program khusus namanya program zoologi, jadi intinya tentang perhewanan. Zoologi hewan. Nanti kalau teman-teman mungkin yang pernah lihat Nat Geo kayak gitu, nah itu biasanya teman-teman zoologi. National Geographic. National Geographic. Nah, jadi S1-nya sendiri biologi juga? S1 biologi, S2 biologi, jadi linier. Jadi sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, seperti kasus kayak di negara-negara lain juga, jika ada profesor yang berkunjung dan bertemu dengan kayak potensial student, biasanya beliau-beliau itu bisa menyampaikan, oh ini ada beasiswa di sini. Jadi udah memang dapat sponsor dari ajarnya sendiri, yes. Ya, ajaran atau yang kalau di Indonesia kita bilang dosen-dosen pendukung. Nah, terus di sini di Chula itu studi 2 tahun ya untuk S2. 2 tahun. Tepat ya, alhamdulillah. Jangan sampai nambah ya. Karena kalau nambah nanti enggak ditanggung beasiswanya. Iya. Terus gimana mengenai biaya hidup di Thailand, terutama di Chula Longkorn kan universitas yang terkenal ya, paling prestisius. Terus apakah ada biaya-biaya tambahan? Apa aja yang beasiswanya itu mencakup apa aja dan bagaimana biaya hidup di Bangkok sendiri itu seperti apa? Oke, jadi kemarin saya dapat beasiswa namanya ASEAN Non ASEAN Scholarship for Master for Graduate Student. Jadi besaran biayanya sekitar 16.000 baht, kalau dirupiahkan mungkin nggak sampai 8 juta ya. Nggak sampai 7.5 kayaknya. Tergantung kurs. Itu uang saku ya? Itu uang saku tiap bulan, setiap bulan. Tapi kalau untuk scholarship ini, untuk tuition fee, special fee semuanya ditanggung. Oke, berarti itu jadi dapat allowance untuk student 16.000 baht, sekitar 7-8 jutaan gitu. Ada biaya-biaya lain? Apakah kayak akomodasi seperti sewa apartemen? Nah, itu semua udah tergabung di 16.000. Jadi itu uang saku untuk biaya hidup ya? Tunjangan biaya hidup. Untuk biaya hidupnya sendiri mungkin Mas Kale tadi udah cerita tadi ya, terkait jam. Dari pertanyaan lagi. Oh iya, dari pertanyaan.
Oh iya, untuk Mas Luhur, bagaimana? Ada pesan khusus untuk saudara-saudara kita di Indonesia? Ini sih mungkin ya, tadi Mbak Wajar sudah cerita bagaimana dia bisa langsung dapat ajan. Ajannya langsung bilang oke, langsung approve. See you in August. Terus saya juga tadi sudah cerita bagaimana ketemu ajan, ngobrol, diskusi, email terus, berinteraksi dengan ajan, langsung gitu. Sebenarnya untuk mencapai titik itu, tahap itu tuh sebenarnya nggak semudah itu ya teman-teman. Betul. Nggak semudah itu karena ada beberapa yang harus kita siapkan. Jadi nggak serta-merta kita lulus, kita mau ngapain ya? Kok kuliah di luar negeri kelihatannya enak gitu. Nggak serta-merta seperti itu teman-teman. Jadi yang harus kita siapkan yang pertama ya dari diri sendiri sih. Apa yang sudah kita persiapkan, bagaimana membentuk CV yang bagus, bagaimana membentuk publikasi yang bagus, bagaimana kita menyalurkan passion kita dan menginformasikan itu kepada calon pembimbing kita, calon supervisor, dan bagaimana sih cara kita bisa meyakinkan beliau. Tentunya itu kan dirintis sejak awal kan, mungkin sejak mungkin semester 5 kita udah sadar terkait itu, terkait pentingnya itu. Jadi ketika lulus kita nggak ngambang nih, kita mau kemana nanti. Seperti itu sih mungkin. Jadi nggak semudah itu teman-teman. Tapi sebenarnya gampang kok kalau misal udah tahu tips dan strateginya. Iya, jadi gitu, intinya kita itu harus selalu fokus dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi Mas Luhur ini mungkin dari semester 5 sebelum beliau menyelesaikan studi S1-nya udah tahu mau kemana. Beliau juga udah punya cita-cita ingin S2. Nah setelah itu digalilah informasi, cari mungkin cek di internet dulu informasinya. Biasanya di masing-masing kedutaan itu kadang ada, atau teman-teman yang ada di luar negeri biasanya juga tahu ada informasi itu. Kedutaan Indonesia juga mungkin ada. Dan pada akhirnya kebetulan Mas Luhur bertemu langsung dengan dosennya sendiri, dan itu mungkin ya rezekinya beliau di situ. Nah untuk Mbak Fajar ada pesan khusus ya, untuk saya tambahin ya. Bener tadi bener kata Luhur itu. Untuk sampai di situ memang prosesnya tuh panjang ya. Jadi nggak serta-merta kita ketemu terus langsung oke itu enggak. Karena untuk program saya kebetulan programnya PhD-nya by research. Jadi saya nggak ada kuliah tapi langsung research. Tapi untuk kita bisa masuk ke PhD by research itu ada syarat khusus. Jadi kita sudah harus punya publikasi internasional. Kalau belum punya publikasi internasional kita tidak bisa ambil PhD by research. Jadi harus ambil course dulu. Nah, untuk bikin publikasi internasional itu juga prosesnya panjang. Kita harus punya pengalaman riset, kita harus belajar nulis sampai akhirnya bisa publikasi di jurnal yang memang diakui secara internasional. Itu prosesnya panjang ya. Jadi enggak serta-merta kita langsung ketemu calon pembimbing terus langsung oke, itu enggak. Jadi sebenarnya proses di balik itu memang panjang. Dan saran saya buat teman-teman, kalau mau apply beasiswa, baik itu mau di dalam negeri maupun di luar negeri sih, dimanapun, kalau saran saya jangan cuma coba satu beasiswa aja, tapi cobalah beberapa beasiswa. Ini yang saya lakukan sejak S2, S1 bahkan, S1, S2, S3, alhamdulillah saya semuanya dapat beasiswa, dan saya tidak hanya meng-apply satu beasiswa dalam satu waktu. Ketika S2, saya sebelum masuk S2 itu saya apply 3 beasiswa dalam satu waktu. Dan alhamdulillah semuanya keterima, dan ketika kita udah keterima, kan kita tinggal pilih tuh. Kalau misalkan kita nggak keterima, kan kita masih punya cadangan lain nih. Oh, aku nggak keterima ini, aku masih punya cadangan yang lainnya. Nah, kalau misalkan nanti semuanya keterima, kita tinggal pilih. Nah, makanya kayak gitu. Jadi jangan cuma apply satu beasiswa dalam satu waktu. Coba semua kesempatan yang ada, sehingga kita punya backup. Kalau misalkan plan A tidak berhasil, kita masih punya plan B. Jadi itu sih saran saya buat teman-teman. Oke, makasih Mbak Panjar. Terima kasih semuanya masukannya. Oke, teman-teman semua di Indonesia, intinya kita semua harus tetap fokus ya, dan siap dengan hari depan kita, siapkan baik-baik. Dan jangan pernah berputus asa, siapapun ternyata bisa untuk menuntut ilmu ke jenjang yang paling tinggi. Semuanya itu kesempatan terbuka di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, sekian dulu, sampai bertemu lagi di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.